Ingat ya nak, jangan pernah lupa untuk berdoa, minta petunjuk sama Allah, agar kamu selalu dikuatkan, langkah kamu, hati kamu, ya? Apa bangga sama kamu? Aku pulang dulu ya. Salam buat mama. Nanti aku main lagi ke sini. I love you, Pa. I love you more. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, semoga Al dan Andin mampu kembali membangun rumah tangga mereka. Semoga setelah ini gak ada lagi kebohongan, ya Allah. Dan semoga Andin tidak tertekan dengan keputusan yang dia ambil. Lindungi putriku, ya Allah. Lindungi Andinku, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Reina, Mbak Mirna. This is so amazing, Kiki. Cantik ya, Oma. Pasti Miss Kiki yang bikin. Iya dong, sayang. Dipantungin sama Pak Uya. Kan buat menyambut mamanya Reina datang ke rumah ini. Ya? Ya. Keren ya dekor rumahnya ya. Iya. Thank you loh Kiki, udah mendekor rumah ini menjadi sangat luar biasa. Thank you. Keren banget. Thanks. Sama-sama ibu. Semoga Andin happy liatnya. Amin. Keren banget Kiki. Iya bun, cekan banget. Iya. Reina sayang, ya, Miss cantiknya Miss Kiki. Ya. Malam ini Reina bubuknya sama Oma ya, biar Papa sama Mama, oke? Kenapa Miss Kiki? Reina lupa ya. Kan Reina pengen punya adik, ya? Berarti Aladdin. Aduh, weh. Ya. Aladdin. Ya. Senangnya rumah ini kembali ceria karena Andin mau pulang. Semoga akan seterusnya seperti ini. Aladdin, aduh, mama ketawa-ketawa.
sama Oma berarti malam ini. Iya. Mbak, permisi. Saya mau tanya, Pak El Nino Prasetya dirawat di ruangan mana ya? Sebentar ya, Pak. Saya cek dulu. Bapak El Nino Prasetya? Ya. Pasien kamar VIP 388, Pak. VIP 388? Ya, sebelah sana, Pak. Ya, makasih ya. Sama-sama. Pak Rendy? Halo. Maaf, Pak. Saya telat. Nggak apa-apa. Saya juga baru datang. Tunggu saya. Oke. Makasih ya. Masuk. Masuk. Permisi. Pak Nino, Bu Elsa, maaf mengganggu. Randy, ngapain dia kesini? Ada apa, Pak Randy? Begini, Pak. Saya diminta Pak Al untuk menyelidiki siapa yang sudah menyerang Bapak dan Pak Rafael. Jadi saya bawakan pelukis sketsa wajah, biar Bapak bisa menceritakan ciri-ciri siapa pelakunya, Pak. Ya, dengan adanya sketsa wajah pelaku, penyelidikan akan lebih mudah dan langsung bisa ditindaklanjuti oleh polisi. Gawat. Kenapa Al jadi ikut-ikutan nyelidikin sih? Makin bahaya kan? Aduh. Gimana, Pak? Gak perlu. Pak Randy? Tolong jangan ganggu suami saya. Suami saya ini masih sakit, Pak. Maaf juga, Mbak Elsa. Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya mencari kebenaran. Dan mungkin harusnya Mbak Elsa senang karena saya lagi menyelidiki orang yang sudah mencelakakan suami Anda. Tenang, Elsa, tenang. Lo nggak boleh emosi sekarang. Randy bisa curiga. Gimana, Pak Nino? Bapak bisa langsung ceritakan bagaimana ciri-cirinya, biar langsung digambarkan. Sebelumnya tolong sampaikan ke Al, terima kasih sudah membantu. Sepanjang yang saya ingat, pada saat perkelahian itu terjadi, mereka semua menggunakan penutup kepala. Jadi saya sama sekali tidak mengenali wajah mereka. Yang saya ingat hanya bagian matanya mereka. Sayang sekali ya. Tapi saya sarankan mungkin Anda bisa tanya langsung ke Pak Rafael. Ada kemungkinan beliau sudah pernah melihat wajah salah satu pelaku. Boleh saya minta kontaknya? Handphone. Ini nomornya. Sudah, Pak. Ya. Terima kasih ya. Kalau gitu saya permisi. Silakan. Semoga cepat sembuh, Pak. Terima kasih. Mari, Mbak. Mati gue. Gimana nih? Gue harus cegah dengan cara apa? Siapa nih? Nomor gak dikenal. Halo? Ya, selamat malam Pak Rafael. Saya Randy, asisten pribadinya Pak Aldebaran. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Pak. Saya mau menanyakan tentang penyerangan yang dialami Bapak dan Pak Nino. Tadi saya baru ketemu Pak Nino untuk menanyakan ciri-ciri pelakunya, Pak. Tapi sayangnya, Pak Nino tidak melihat wajahnya, Pak. Dan menyarankan saya untuk menanya ke Bapak langsung. Oh, gitu. Iya, ya, Pak. Kalau bisa, saya mau ketemu Bapak untuk membahas langsung soal ini, Pak. Bisa, Pak? Jadi sekarang suaminya Andin ikut menyelidiki.